ayah sakit lagi? Enggak sayang, ayah udah baik tuh, semangat. Mau papi sakit? Kagak. Ya elah, belum sakit aja udah pada ribut, apalagi sakit. Iya juga ya. Lu yang mulain kan garganya. Lu. Lu. Lu, gua, M. Lu. Lu. Aduh, ngapain ya si Maman? Ya. Selesai kan ya? Roy, Roy. Rohmat, Rohmat. Roy. Iya, maksud gue Roy. Roy, ya ampun, lo tuh jealous sama Ipul segitunya banget. Lebay tau gak sih? Udah biarin aja deh tuh, si Ipul di rumah no, sono no, biarin. Tapi aja di sini ya, lagi kalau ada di sono, sepi. Neng Lalo juga pergi kan dari amanya Ayati, ya kan? Boleh-boleh aja lo dimari. Tapi lu kudu jagain nih anak-anak panti asuhan ya. Ingat, lu tuh udah bangkotan, jangan samain sama anak panti ya. Bener-bener. Iya dah, iya. Bentar Roy. Eh Kring, sekali lagi gua sangrai lu. Lu kata gua kacang somai. No. Udah. Lagian, kalau misalnya masalah boleh atau enggak, harusnya Roy tanya sama ibu panti. Boleh kan, Bu? Boleh. Aku seperti hantu. Tolong! Ini kenapa kok berantakan kayak gini? Tabrak lari, Mas. Tuh mobilnya lari ke sana tuh, Mas. Kasihan ya bang tukang sayurnya, Mas. Sampai hancur kayak begini. Yaudah. Mendingan kita sekarang bantuin ini tukang sayur ya. Iya, Mas. Masakin. Iya. Coba sini. Ayo, satu, dua, tiga. Ayo. Yang menghantuiku. Woi, bang. Berhenti, bang. Oh, yes. Jari. Ngapain lo bro? Kostum lo oke juga bro. Boleh ya gue pinjem? Ini orang benar-benar mabuk nih. Gue harus cepet-cepet sadarin dia. Ayo ikut. Ayo. Lihat dulu lukisannya. Setelah dilihat boleh dibeli. Ayo mas, ini lukisan hasil karya dari adik-adik kita di Panti Asuhan Ananda dan ada juga koleksi. Assalamualaikum Pak Jaja. Waalaikumsalam Pak Beri. Kan gini ya Pak Jaja, kita nih mau adain lelang lukisan anak-anak panti. Oh begitu. Jadi lukisan anak yatim itu dilelang semua? Iya betul. Nanti hasilnya mau dipakai untuk nyelamatin panti asuhan. Iya. Boleh. Insya Allah saya datang. Ah terima kasih banyak Pak Jaja. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh mas yang ini berapa ya dia? Ini 25. Cakep banget. Aduh. Wah, ini pakai mata. Ini ada orang. Gak lihat apa? Masih lo? Gak lo ngapa? Lo mau ngapain kemari? Lo mau beli lukisan. Lah, kelakuan lo. Gak mungkin. Duit dari mana lo? Wah, sorry emang lo doang yang bisa beli. Gue mau beli. Wah, anak gue tuh. Iya. Iya. Ah, biar ya. Kata ngumpet kemana gue bisa tahu. Lu kan anak gue, Rohmat. Roy-nya nggak ada. Rohmat? Nggak ada. Ini siapa nih? Roy. Roy apa Rohmat? Roy. Roy apa Rohmat? Rohmat. Mana lu? Roy, Pi. Roy. Rohmat. Roy. Lu kenapa nggak pulang?
Mau. Pokoknya sekarang Roy gak mau tinggal sama papi lagi. Soalnya papi ngurusin Ipul sendirian aja sana. Roy mau tinggal di yatim piatu. Benar. Benar. Gak mau pulang. Gak. Benar. Benar. Yaudah papi yang pergi. Pulang. Mau. Kira-kira yang mana nih lukisan buat dipajang di rumah kong? Rumah babe maksud gue. Kalau lukisan mah be, yang mana aja juga cocok kalau di rumah babe. Tapi mendingan babe belinya yang gede, biar nyumbangnya juga lebih gede be. Bisa banget lu dagangnya. Kalau yang ini berapa nih? Saya bukan lukisan be, tapi orang beneran. Gue kira lukisan pendeknya sama. Babe ini bisa aja. Maaf, nama juga orang salah. Yang ini berapa din? Yang itu 2,5 be. Ini berapa nih? Yang ini 250. Enggak kemurahan. Babe mau bayar berapa? Ya 3,5, 400 juga boleh. 400 be? Iya. Yang ini 4,5 dah. Oke be, boleh be, bagus. Terserah babe deh mau bayar berapa. Yang ini sebenarnya berapa ini? Berapa? Yang babe, beneran. Babe mau bayar berapa be? 600 gimana be? Boleh, 600 juga enggak apa-apa. Ya udah 600 be. Hah? Ini gue bayar. Ini berapa tadi? 2,5. Ya tadi ini 2,5 be awalnya. Yaudah, 2,5 ya. Makasih ya be. Lu bayar tuh 600? 600 be. Enggak, tapi bercanda. Udah dibungkus be. Jangan. Jadi malu banget udah. Sadar lu, sadar. Siapa lu? Kok gue basah begini? Ya iya lu basah, orang gue ceburin. Jadi lu nyeburin gue kesini? Makanya, lu kalau mabok jangan nyetir. Tadi intinya lu abis nabrak tukang sayur. Hah? Yang bener lu? Masa gue nabrak tukang sayur? Ya iyalah bang. Pokoknya lu sekarang harus bertanggung jawab. Kalau enggak gue laporin lu ke pihak yang berwajib. Jangan bang. Gue janji bakal bertanggung jawab. Swear bang. Bagus. Selain itu, lu juga harus janji kalau lu gak bakal mabok-mabokan lagi. Selain mabok itu haram, gak bagus juga buat kesehatan lu. Udah kebuktikan lu nabrak tukang sayur. Iya bang, gue janji. Gue gak bakal mabuk lagi bang. Yaudah, ayo, beli ikut gue sekarang. Lagi dong, beli lagi dong. Ya, lumayan nih. Ya, dilihat dulu, mungkin ada yang tertarik. Iya. Nanti boleh di... Jadi, yes. Iya, boleh. Permisi mbak, itu bukannya lukisan superhero? Oh iya pak, ini hasil lukisan, hasil karyanya Putri, salah satu anak panti. Bapak berminat? Ya, saya minat. Tapi lukisan ini tidak ada artinya kalau tidak ada tanda tangan dari superhero-nya. Tanda tangan superhero? Kenapa dia? Bapak ini mau beli lukisannya Putri, tapi harus ada tanda tangannya superhero. Saya berani bayar mahal lukisan ini, asal ada tanda tangan superhero-nya. Maaf pak, kalau boleh tahu tingginya seberapa ya pak? Kalian sebut aja, 10 juta. 20 juta? 20 juta? Olala. Gini pak, saya akan usahakan semampu saya supaya superhero mau tanda tangan di lukisan itu. Aide. Sebelum mulai kerja, lebih baik cek dulu kerjaan hari ini apa aja. Aide. Juga nggak ada lagi tape nih. Tan, lihat tape gue nggak? Enggak. Emang naruhnya di mana? Gak tahu. Yeah. Gawat nih. Siska, iya. Lihat tape gue nggak? Enggak. Gimana gue kerja kalau tape ini nggak ada? Bisa nggak dipakai buat Twitter sama FB? Ya bisa dong, Im. Tablet ini bisa diisi aplikasi FB atau Twitter kok. Tapi harus di-download dulu. Download itu apaan, Cak? Im, lu nyolong dari mana itu tablet? Enak aja, Roy nggak nyolong. Terus, kalau lu nggak nyolong, itu tablet dari mana? Itu kan punya Bang Dede.
Udah, Rohim pinjem sebentar. Ntar kalau Bang Dede nyariin, gimana Im? Rohim, siapa yang suruh bawa Dede ke sekolah? Ini gak ada hubungan dengan pelajaran. Sini, Ibu Sita gadget ini.